Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Petualang, kembali lagi dalam acara Santri Petualang. Pada edisi kali ini, saya Andriansa akan mengeksplor yaitu tempat wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi pada kesempatan hari ini, saya berada di depan Hotel Galwa. Tadi malam saya sempat berdiam dan beristirahat di sini karena perjalanan yang cukup jauh. Jadi di edisi kali ini saya akan berbagi kepada Sobat Petualang yaitu Banyu Umbulan. Yang pertama saya jelaskan yaitu Umbulan. Umbulan ini merupakan sumber mata air yang terdapat di Kabupaten Pasuruan yang terbesar dan terjernih. Banyak dari kalangan masyarakat menggunakan air umbulan ini untuk masak, untuk minum. Bahkan air umbulan ini langsung bisa diminum di mata airnya karena kesegaran sungguh luar biasa. Apalagi pada saat bersuci Ramadan kita langsung bisa menginumnya karena rasa dinginnya yang segar luar biasa. Umbulan dengan Banyu Biru jaraknya kurang lebih 5 kilo. Jadi berdekatan sangat dekat sekali. Jadi saya akan berbagi kepada Sobat Petualang dua mata air yang ada di Kabupaten Pasuruan. Bagaimana keseluruhannya? Tetap ikutin saya Andriansa dalam acara Santri Petualang. Santri harus punya ide dan punya edukasi yang bagus untuk masa depan. Ikuti saya, kali ini saya akan masuk mobil untuk melakukan perjalanan ke dan Umbulan. Ikuti saya, and let's go. Oke, Sobat Petualang, saya sudah berada di mobil. Kita langsung ke lokasi yang saya telah sebutkan tadi, yaitu Banyu Biru dan Umbulan. Bagaimana keseruannya dan bagaimana kesegaran daripada air Umbulan dan Banyu Biru, ikuti saya dalam edisi kali ini bersama saya Santri Petualang. Oke, let's go. Sobat Petualang, sebelum kita melakukan perjalanan jauh maupun dekat, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa safar terlebih dahulu. InsyaAllah, Sobat Petualang yang ada di rumah maupun dimanapun yang menyaksikan acara ini pada tahu semua doa safar yang saya maksud. Maka dari itu, untuk Sobat Petualang, mari kita membaca doa safar terlebih dahulu agar kita aman dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita kali ini. Sobat Petualang, saat ini saya telah berada di mobil dalam perjalanan ke Umbulan dan Banyu Biru. Sebelum kita melakukan perjalanan, apalagi kalau perjalanan jauh sampai berkilo-kilo, kita sangat dianjurkan untuk membaca doa safar. Minimal kita membaca doa safar itu bismillah tawakkaltullah Allahu qadilam bilalazim. Tapi yang lebih sempurna, kali ini saya akan membantu Sobat Petualang untuk membaca doa safar. Jadi kalau ada yang ngapal, ikutin saya dan hafalkan untuk perjalanan-perjalanan yang Anda lakukan ketika perjalanan jauh. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna.
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tu'i anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wa'azi safari wa qabatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sobat petualang, kalau kita melakukan perjalanan jauh, nah jadi di edisi kali ini saya akan melakukan perjalanan jauh yaitu di kumpulan. Jadi kali ini saya membaca doa safar untuk keselamatan kita tersendiri. Tidak bisa kita menjamin kita akan selamat sampai tujuan. Yang bisa menjamin hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sobat petualang, jangan lupa untuk berikhtiar dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perjalanan dekat maupun perjalanan jauh. Tetapi ikuti saya dalam acara Santri Petualang dan jangan lupa saksikan terus acara ini. Sobat petualang, kita telah melewati jalan yang begitu panjang, begitu melelahkan, dan juga tadi kita telah melewati jalan raya, banyak truk dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita telah di jalan yang begitu sunyi, sepi dan indah. Di kiri dan di kanan kita terlihat hamparan sawah yang begitu indah dan hijau. Sobat petualang, kita sudah berada di parkiran. Oke, ini dia tas yang kita gunakan. Jadi kita petualang maupun kemana ke gunung, kita harus gunakan tas untuk peralatan-peralatan baik untuk masak, peralatan yang lain, camping, untuk tempat tidur, lengkap dalam tas. Oke, langsung kita ke Banyak Bulan yang saya katakan tadi. Kantor daripada kumpulan dan juga saya langsung menuju ke lokasi Banyak Kumpulan. Tepat berada di depan saya ada tulisan sumber kumpulan. Saya berdiri sejenak memandang air kumpulan tersebut. Saya berdiri sejenak di tulisan sumber umbulan, saya langsung turun untuk melihat keindahan sumber umbulan. Saya melewati air
kurang lebih di situ ada kayak air terjunnya. Saya lewat sana dan untuk melanjutkan ke sumber umbulan yang di atas. Perlu sobat ketahui, jarak parkir dengan sumber umbulan itu kurang lebih 500 meter. Jadi cukup dekat bukan? Kali ini saya berjalan tepat di kolam kedua dari sumber umbulan. Tujuan saya bukan yang ini, tapi sumber umbulan berada yang di atasnya. Jadi kali ini kita akan ke sana. Saya dalam acara Santri Petualang, dan jangan lupa saksikan terus acara ini.